Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A atau tanya jawab. Menjawab secara singkat tapi saya harap menjadi sebuah insight atau solusi syukur ya atas permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau permasalahannya begitu pelik dan rumit dan panjang sehingga butuh berkali-kali, maka saya selalu menyarankan boleh dilanjutkan ke sesi konseling. Tapi saya tidak menangani konseling. Jadi bisa beberapa lembaga dalam gereja tertentu atau yayasan tertentu menangani konseling secara profesional, dalam arti berbayar. Ada juga yang konseling gratis. Lalu beberapa konselor di WA grup kita. Kita ada 12 WA grup, dan di tiap WA grup ada beberapa konselor. Di antara mereka ada juga yang melayani konseling secara profesional, dalam arti yang dilayani memang harus membayar, tapi yang melayani komitmen sampai tuntas. Ada juga yang dengan model kayak tarif, jadi misalnya, tapi nggak mau cuma satu kali, karena yakin nggak akan tuntas. Jadi 5 kali sekian, 10 kali sekian, layaknya kalau konsultasi dengan psikolog atau psikiatri. Tapi ini hamba Tuhan dan konselor, sebagai konselor profesional. Saya sendiri tidak melayani konselor permasalahan pribadi secara berbayar. Kecuali untuk perusahaan, saya seorang coach. Karena saya masuk juga di asosiasi, bahkan penasehat dalam aspirasi. Asosiasi Coach atau Inspirator Indonesia. Tapi itu adalah tarif komersil untuk permasalahan bisnis. Nah, permasalahan keluarga, saya ngajar atau pelayanan. Oke, itu informasi dan sekarang saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, Pak, bagaimana menghadapi suami yang pasif? Kalau istri, suami sudah, kalau istri aktif, suami sudah ketakutan dan ujung-ujungnya sakit. Apa yang harus diperbuat oleh istri? Ya. Pertanyaannya singkat, tapi sebenarnya ada latar belakang yang mungkin saya ceritakan sedikit. Ya, ini suami istri, istrinya boleh dikatakan hampir-hampir paranoid atau memang ada gangguan kesehatan mental. Karena pasifnya minta ampun, tapi kalau digandeng aja tangannya, dipegang tangannya, dipeluk aja, uring-uringan, marah, bahkan langsung bilang badannya pegel, butuh pijet, begitu tidur satu ranjang, alasan badan sakit semuanya, bahkan akhirnya sampai pergi kerja, nginep di tempat kerja. Jadi ini hubungan suami istri di mana sang suami kalau sentuhan fisik dengan istri, nyetir aja dipegang tangannya langsung pusing, nggak bisa nyetir, ganti istrinya yang nyetir. Jadi ini menurut saya sudah masalah yang sebenarnya untuk si suaminya ya, sudah masalah yang mengarah pada kesehatan mental. Saya tidak mengatakan sakit jiwa atau gila gitu ya, tapi kesehatan mentalnya terganggu. Saya menjumpai kasus yang lain ya. Ini juga seorang suami. Itu sakit kulit ya, kulitnya mengelupas, kering, sakit eksim. Jadi ya ke dokter kulit, dikasih obat. Sembuh ya. Tapi ternyata obat itu menyembuhkan hanya sementara. Nanti kambuh lagi gitu. Nah, istrinya kebetulan teman saya pelayanan. Ketika cerita-cerita kok saya ya kayak cuma dorongan dalam hati aja gitu. Bu, coba diamati ya, Bu ya. Ini kan kebetulan suami istri ini juga hidupnya ekonominya pas-pasan. Sedangkan penyakitnya itu dianggap sepenyakit spesial khusus, obatnya mahal-mahal. Ya. Coba Ibu mulai ingat-ingat. Kapan itu kambuhnya suami itu kulitnya kering, mengelupas, menjijikan, dan karena menjijikan jadi minder, karena minder jadi sensitif, karena sensitif jadi ngamuk-ngamuan gitu. Itu rentetannya panjang sekali gitu. Akhirnya setelah beberapa kali pengamatan gitu ya kejadian, dia tuh bilang begini. Kok aneh ya Pak Jarod ya? Dia itu penyakit kulitnya tuh kambuh yang pasti kalau lagi stres dan terutama ini
kok kalau berantem sama saya gitu. Jadi ini mirip ini kasus saya. Jadi sekarang ini saya menjumpai dua kasus ya. Yang satu ini bapaknya pegel-pegel, pusing ya. Lalu bahkan sampai harus pijet. Yang satu lagi sakit kulit. Dan permasalahannya sama ya. Ketika berantem dengan istri gitu ya. Nah, ini istrinya, ini bukan istrinya sumber penyakit, tapi ini sebenarnya sakit-sakit yang ada hubungannya dengan kejiwaan gitu ya. Jadi gejala psikologis psikiatri ya, psikologis berdampak pada biologisnya. Jadi kadang-kadang dokter pun juga ada juga yang sampai nggak bisa menemukan. Tapi kalau yang sakit kulit ini ya dia mengobati kulitnya, tapi sumbernya apa, alerginya jenis apa itu pun. Nah, kalau sakit yang nggak ada, yang dokter medis itu nggak bisa menemukan sumbernya, itu pasti di luar medis. Kalau nggak dari segi kejiwaan, ya karena manusia kan roh jiwa tubuh, ada juga dari segi roh, misalnya terlibat dengan okultisme, penyembahan berhala. Jadi ketika ditelusuri, oh ternyata sudah bertobat, lahir baru, berarti bukan soal masalah roh, gitu ya. Wah, sudah Kristen tapi belum lahir baru, benar ternyata punya jimat, punya ini. Udah, saya dulu juga punya sakit eksim. Karena bapak saya dalang, kakek saya dalang. Dalang itu ya sekaligus pasti dukun dan punya jimat. Bukan dukun yang praktek, tapi kalau Kamis malam ya tidurnya berendam di sungai tertentu untuk mencari kekuatan supaya waktu dalang itu. Nah, kakek saya sakit eksim. Bapak saya juga. Nah, saya ternyata juga. Karena waktu kecil ya pernah diopo-opo gitu ya. Seperti diisi. Saya ikut pelayanan kelepasan. Dan ternyata sakit eksim saya sembuh. Nah, ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa penyakit bisa murni biologis, bisa psikologis, bisa roh. Makanya ada orang yang kerasukan, Tuhan Yesus usir roh jahatnya, orangnya sembuh. Nah, tapi dalam kasus yang ditanyakan ini, saya percaya ini masalah kesehatan mental. Jadi tentu ini tidak mudah kalau suaminya tidak mau konsultasi. Apalagi terlibat pelayanan, karena ini latar belakangnya nih suami istri terlibat pelayanan. Kalau hidup pisah kamar pisah rumah sehat-sehat aja, tapi kan gembalanya menyarankan ya harus balik lagi satu rumah. Ya benar, saya juga kalau saya pun juga pasti akan menyarankan begitu. Begitu satu rumah kambuh lagi sakitnya. Ini berarti sudah ada masalah yang menyangkut kesehatan mental. Maka saran saya ya gimana cara merayu dan menyadarkan atau menasehati atau menyadarkan sang suami bahwa penyakit kamu tuh berhubungan dengan jiwa kamu, dengan perasaan kamu ya, yang berkaitan dengan saya. Nah, ini untuk si suami tentunya agak sulit menasehati orang yang sudah terlibat pelayanan ya. Makin tinggi pelayanannya, makin susah dinasihati, bahkan merasa bahwa ya saya enggak ada masalah gitu. Yang jadi sumber masalah itu kamu lah. Ya kenapa kamu bisa menjadi sumber masalah kan begitu kan? Berarti tentu ada masalah. Tapi oke. Okay. Ya, kalau bapaknya ini pas nanya saya bisa memberikan nasihat beberapa, tapi saya memberikan nasihat tentu kepada ibunya. Yang pasti perceraian kan tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Satu rumah terbaik. Nah, sekarang coba mungkin hanya bisa tuh gini. Kalau enggak bisa merubah, paling tuh menyiasati. Apa sih yang membuat suami marah-marah? Yang membuat dia jengkel. Ya sementara gitu ya. Sementara dihindari. Memang kayak sebuah pernikahan yang tidak normal. Pak, kalau saya pegang aja dia langsung marah gitu. Saya begandeng langsung marah. Saya elus-elus sampai saya peluk langsung sakit gitu. Ya untuk sementara memang tidak sentuhan fisik. Ya memang sempat juga ya menyampaikan keadaannya bahwa kami baik-baik saja, dalam arti tidak ada selingkuh, tidak ada pil, nggak ada will, tapi maksud pernikahan begini gitu ya. Ya memang ini tidak ideal. Wong menikah itu kan harusnya kan ada keintiman rohani, spiritual ya, di mana satu visi, satu misi, satu dogma, satu gereja, karena gereja bisa macam-macam dogma, itu berarti ada intim secara spiritual. Satu panggilan, wah sama-sama senang pelayanan anak, waduh ya, atau sama-sama senang dengan penginjilan, ini berarti satu roh, keintiman spiritual, keintiman jiwa, sama-sama murah hati, gitu. Satu pelit, satu murah hati, berantem juga, walaupun dalam pelayanan, satunya dalam pelayanan, pokoknya ya kita ini melayani khotbah udah cukup, atau kita setor tenaga udah cukup ya, yang uang biar yang kaya-kaya aja, wah ini nggak satu jiwa, jadi keintiman spiritual.
keintiman jiwa. Dan namanya menikah, Alkitab dengan sangat jelas, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga keintiman badan psikologi biologis itu bahkan sampai bersatunya organ kelamin, organ seks yang disebut sebagai ya yang sangat pribadi. Kan kita muka ini nggak pribadi ya, kita kemana-mana muka kita dilihat orang, tapi kan kita nggak kemana-mana telanjang. Tapi yang sangat pribadi pun ya organ intim, organ pribadi itu disatukan dalam pernikahan. Itu untuk menunjukkan betapa seharusnya suami istri itu memang seperti yang dikatakan Alkitab. Keduanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Nah, kalau sekarang gimana mau telanjang? Untuk bersatu badan, kalau pegang tangan aja udah pusing. Ini berarti memang pernikahan yang tidak normal. Ya, ada satu masalah di sini. Nah, memang idealnya dua sisi, gitu ya. Tapi kan selalu tuh susah dua sisi. Dan mati, istrinya mau bertanya, suaminya nggak mau. Suami bertanya, istrinya nggak mau. Maka ya kita mulai dengan satu sisi aja. Ya, ada masalah-masalah apa yang menjadi pemicu? Jadi misalnya dulu, misalnya istri pernah merendahkan suami, pernah nggak menghargai penghasilannya, pernah mengatakan kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Jadi seperti akar-akar kecil kekecewaan. Karena kekecewaan itu bisa kecil banget loh. Ini nggak ada hubungannya sama pernikahan, tapi sebagai contoh kasus. Anak saya paling kecil pernah punya perilaku unfinished. Jadi dia hobinya melukis kayak saya, itu belakang itu lukisan saya, atau Instagram saya penuh dengan lukisan saya. Nah, tapi dia itu bikin bunga cuma tangkainya, bikin kapal cuma lautnya. Jadi gambarnya tuh di kamar tuh penuh dengan lukisan, gambar-gambar, tapi nggak selesai. Nggak ada yang selesai. Dan saya bilang sama teman, teman, saya punya anak itu hobinya banyak, talentanya banyak. Selain melukis juga dia bisa punya fashion. Dia bikin gambar baju, dia pecah pola, dia beli kain, dia potong. Wah, dia bikin gambar baju lagi, bagus banget. Dia pecah pola lagi, dia beli kain lagi, dia potong lagi gitu. Jadi ya terima pemotongan gitu, nggak ada yang dijahit. Dia bikin kolase gitu, kumpulin barang bekas. Ya cuma sampai di situ aja, nggak jadi dipasang gitu. Ganti lagi, loh. Hobinya gonta-ganti dan sebenarnya bisa, cuma nggak selesai. Jadi namanya unfinished behavior. Lalu teman saya bilang, ya orang seni yang begitu itu biasa. Loh, kalau biasa saya nggak cari solusi. Akhirnya saya ngajak suami, ya ngajak istri, anak, kita bertiga ke psikiatri, ke psikolog. Jadi saya ini hamba Tuhan, penulis buku keluarga, yang rajin konseling sebagai pasien. Walaupun kami cukup happy-happy aja, tapi kan kami mau bergerak menuju kesempurnaan dan menggali ilmu-ilmu baru. Bahkan konsultan saya ini, psikolog pribadi saya ini seorang PhD. Jadi per 50 menitnya itu 1,5 juta Bapak Ibu. Jadi tapi kan kalau itu menyelesaikan masalah kan menjadi murah gitu ya. Dan ada yang 1 jamnya di bawah 500.000. Jadi bervariasi ya. Tergantung kepakaran atau keterkenalan. Makin terkenal ya makin mahal. Anda mau sama Tung Desem ya 1 jamnya 100 juta gitu ya. Sama Mary Riana ya per jamnya 200 juta. Uang anak saya aja yang di Singapura per jamnya sudah 100 juta. Nah, untuk konsultasi bisnis. Nah, jadi waktu saya konsultasi, akhirnya dibilang anak saya hatinya terluka sama saya. Sampai saya ketawa. Nah, ini yang benar ini pasti psikolog ini nggak pakai data nih, pakai teori nih. Kalau perilaku begini itu berarti kecewa sama bapaknya gitu. Jadi berdasarkan teori itulah saya ketawa-ketawa begini. Saya itu ngajar ya lucu gitu ya, seminar ya lucu, di rumah ya lucu gitu. Nggak pernah gambar anak, tempeleng anak. Wong anak saya nomor satu itu menikah tahun lalu. Sebelum nikah itu dia tanya, boleh aku tanya-tanya soal pernikahan papa mama ya gitu. Ya kenapa? Papa mama tuh pernah berantem nggak sih? Lah kenapa nanya begitu? Ya aku sih belum pernah lihat. Anak saya menikah di usia 28 tahun. Belum pernah melihat saya bertengkar sama istri. Coba ya. Karena kami cukup sangat dewasa rohani. Kalau bertengkar tuh hanya paling, ah jangan gitulah. Itu tuh udah bagi kami udah kayak orang bertengkar gitu. Beda pendapat tapi nggak sampai namanya volume keras ya, kamar sebelah dengar gitu, nggak ada. Ya kita berangkat pacaran 6 tahun dan selama pacaran pun sudah belajar personality, DISC, foto karakter, temperamen dasar, kita bisa membuat deskripsi, rincian detail mengenai kepribadian masing-masing, kelemahan dan kelebihannya, lalu mendampingkan secara sejajar sehingga secara sangat manajemen profesional mengelola pribadi gitu ya. Tapi itu pun juga berarti bukan tanpa masalah. Cuma masalahnya tuh nggak sampai seperti orang lain yang sampai
anak usia 28 tahun itu nggak pernah menikah. Nah, nggak pernah melihat kami bertengkar. Makanya saya punya sopir itu 26 tahun ikut saya. Ya, kayak sepanjang usia menikah. Pembantu saya itu dari bujangan saya menikah, saya punya anak ikut saya, udah sekian 12 tahun, lalu dia merekrut orang lain lagi, sekarang yang ikut saya pun sudah lebih 15 tahun ikut saya. Wah, awet-awet, bukan karena gajinya tinggi. Mereka merasa damai sejahtera. Nah, ini saya ceritakan untuk apa? Dalam situasi seperti ini, maksud psikolog berkata, anak Pak Jarod kepahitan. akhirnya saya pengen data lebih detail dong, Bu, ya. Jangan berdasarkan teori aja, unfinished behavior karena figur ayah kurang. Itu kan teorinya begitu memang, tapi untuk kasus saya ini gimana? Akhirnya diwawancarai lagi anak saya. Akhirnya ketemu. Bapak pernah kan janji ngelukis bareng enggak jadi? Ya elah, ya betul. Tapi waktu enggak jadi itu saya bilang Papa ada pelayanan, dan anak saya berkata, gak apa-apa Pak, aku tahu gak apa-apa sibuk. Betul Pak Jarod, anak Bapak terlalu menghormati Bapak, sehingga dia tidak membantah, tidak melawan, tidak apa-apa, tidak bilang, Papa tuh gimana sih, ingat saja melulu. Dia tidak berkata begitu, tapi diem-diem dia terluka. Celah, terluka. Saya ditempeleng sama Bapak, saya gak luka-luka. Jadi memang manusia itu begitu uniknya. Ada yang terluka kayak model, kayak gitu aja, mempengaruhi perilaku. Nah, karena itu memang, kalau gitu ya gimana? Ya pasti kalau kayak gitu terluka ya pasti Pak, suami saya, istri saya, anak saya ya terluka semuanya. Kan saya tidak sempurna, saya maki-maki, saya kata kotor, saya nah itu dia makanya. Memang kayaknya nggak fair ya, nggak fair dan tidak adil kalau hanya mulai dengan saya tok. Ya harusnya dia berubah juga dong. Tapi sekali lagi, memang hidup ini kadang penuh ketidakadilan. Tapi mau nggak rela dari kita dulu aja. Kan di sini yang bertanya ibu. Yang sadar ibu duluan. Coba aja. Ibu mulai dengan diri sendiri, paling tidak saya menjadi pribadi yang makin sempurna. Paling tidak saya bergerak ke arah kesempurnaan menuju makin serupa dengan Tuhan Yesus. Masalah dia berubah atau tidak berubah, saya menjadi pribadi yang lebih bahagia, saya menjadi pribadi yang lebih dewasa, saya menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya akan menikmati hidup seperti itu. Jadi mesti komitmennya seperti itu supaya kita merasa tidak gini. Enakan dia dong dapat saya berubah terus ke arah baik dan dia nggak berubah. Enakan dia aja dapat saya, gila saya masih kayak korban kan? Kok saya jadi kayak pelaku sih? Kan padahal saya korban gitu. Udah lupakan bisikan-bisikan seperti itu. Ambil aja fondasi bahwa kita Roma 8:28-29:30 dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka semua hal diizinkan terjadi. Semua diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Itu bukan soal pabrik tutup, lalu buka trading sukses. Wah, diizinkan mendatangkan kebaikan. Perikopnya bukan itu. Roma 8:28-29:30 itu konteksnya. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, mendatangkan kebaikan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam arti, proses pembentukan karakter. Nah, karena itu dalam kasus ini, mungkin kita boleh sementara kayak ya sudahlah sementara pernikahannya nggak normal dulu lah, pernikahannya nggak wajar dulu. Tapi gimana saya pribadi bahagia? Kalau disentuh dia marah nggak usah sentuh dulu, ya itu sementara. Tapi yang penting justru adalah tadi refleksi. Iya ya, jangan-jangan saya bikin hatinya terluka ya. Termasuk terluka yang model kayak saya ingkar janji lukis anak aja, melukai hati anak dan anak punya perilaku unfair. Unfinished behavior. Nah, kalau anak saya gimana? Ya, karena saya udah bayar konselor mahal-mahal, maksudnya nasihatnya nggak diikuti. Saya ikuti. Saya jadi bapak yang jauh, menurut kasus ini, lalu saya mulai mendekati, menjadi anak ayah yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, berikan waktu buat dia lebih banyak lagi. Aneh bin ajaib, loh. Aneh bin ajaib. Lukis saja sekarang semuanya selesai. Dia ngambil sekolah jurusan seni, dan sekarang menjadi art director. Jadi yang dulu tidak bertanggung jawab, segala sesuatu nggak selesai, memang nggak cepet ya. Saya mendekati dia itu butuh waktu 6 bulan, hampir setahun. Ya, tapi yang intens itu 6 bulan. Saya batalkan pelayanan, Sabtu malam, Minggu malam, nganter dia ke mall. Wah, pokoknya waktu buat dia ke gunung bareng-bareng, panjat tebing bareng-bareng, cari air terjun bareng-bareng, padahal namanya pergi ke air terjun dan panjat tebing itu udah tua begini. Tapi ya, itu saya lakukan gitu. Ajaib loh, benar-benar ajaib. Anak saya berubah perilaku loh. Segala sesuatunya selesai, perfeksionis. Sehingga dia bisa dalam waktu yang sangat singkat itu karirnya naik di tengah pandemi seperti ini udah 2 kali naiknya. Bahkan gajinya naik 2 kali lipat. Itu satu hal yang sangat bagi saya sendiri kayak terperangah gitu. Terperangahnya 2 hal gitu.
ingkar janji kok luka hati. Saya pikir gampang banget orang luka hati. Ya ternyata orang itu beda-beda. Saya ini ditempeleng sama bapak saya di gua blok dicecek ya gak luka-luka orang saya orang model bandel kayak begini. Perusahaan bangkrut rugi 100 miliar lebih 2019. 2021 ini rugi lagi 100 miliar lagi. Sehingga saya nggak punya deposito, nggak punya tabungan, istri saya jual emas, jual ini, saya jual mobil, ya dia juga mukanya berseri-seri begini, emang saya model orang yang dablak, tabah kalau orang bilang. Ya. Nah, tapi orang lain berbeda. Maka coba ibu boleh merefleksi kira-kira apa yang membuat dia luka batin, luka hati, satu pihak aja memang. Ya. Minta maaf untuk hal itu, ya. Apapun respon dia. Enggak kok kamu nggak salah, gitu. Kadang orang itu kita minta maaf, dia ngomongnya begitu. Tapi banyak orang itu kan nggak punya integritas ya. Nggak kok kamu nggak salah, dalam hati baru sekarang ngaku gitu. Jadi memang manusia ini banyak yang aneh. Ya. Dia kita minta maaf nih. Dia ngomongnya begitu, nggak kok kamu nggak salah gitu. Tapi dalam hati ini baru sekarang ngaku gitu. Saya tuh tahu hal begini ketika ya dulu saya menangani konseling. Kalau sekarang udah enggak gitu ya. Jadi ketemu saat satunya, ketemu ininya gitu. Kenapa ngomong begitu? Ya kan jengkel Pak, masa udah sekian tahun baru minta maaf. Ya udah saya bilang aja kamu enggak salahnya kok. Jadi orang itu sering mulut sama hati itu beda. Maka saya kenapa saya sampai pada nasihat, udah minta maaf aja apapun reaksinya. Karena saya pernah menjumpai reaksi seperti itu. Makanya tetap aja minta maaf. Karena kadang orang responnya itu lama. Ada lagi yang kita minta maaf itu berkata, oke, saya maafin. Ya, tapi dalam hati nih saya salah juga. Yang terbaik tentunya kalau kita tuh minta maaf, lalu dia berkata, oke, maafkan saya juga. Itu yang kita harapkan. Tapi hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan. Maka saran saya, udah, mulai saja dari inisiatif diri sendiri sebagai pribadi menjadi orang yang bahagia. Tapi Pak, namanya suami istri, nggak pegangan tangan, nggak pelukan, apalagi seks. Ya memang itu nggak normal sekali lagi ya. Tapi saya yakin seorang wanita jauh lebih kuat dalam hal itu daripada seorang laki-laki. Ya, laki-laki tanpa seks itu saya juga nggak tahu kalau suaminya itu dipegang aja marah-marah terus gimana keinginan seksualnya. Jangan-jangan juga ada masalah di situ gitu ya. Tapi benar-benar enggak. Tapi paling enggak ibu sendiri kalau punya kebahagiaan menjadi seorang ibu, kebahagiaan sebagai pelayan Tuhan, kebahagiaan karena mengenal jalan-jalan Tuhan, kebahagiaan karena hidup berarti, karena berguna bagi sesama, bagi orang lain. Maka kebahagiaan-kebahagiaan ini membuat keinginan bahagia seksual itu bisa ditekan luar biasa. Tapi kalau orang itu sumber kebahagiaannya cuma satu, ya, atau cuma beberapa saja, dan itu areal dunia semuanya, kalau bahagia dari uang lah, kalau sukses lah, kalau seks lah, wah ini menderita sekali. Makanya saya menyarankannya adalah dari sisi pribadi yang punya kebahagiaan, karena punya kepastian keselamatan, karena mengenal jalan-jalan Tuhan, karena berguna bagi orang lain. Ini untuk sementara. Ya. Tapi percaya saya, kadang Tuhan itu ajaib. Waktu kita tuh mengikuti jalan-jalan seperti ini, gitu ya, nanti ada hal-hal yang di luar dugaan. Seperti saya, anak saya gitu kan, unfinished behavior gitu, pokoknya masalah perilaku. Memang kan Tuhan Yesus punya hukum sebenarnya, yang dipakai juga hukum psikologi. Tuhan Yesus kan berkata begini, apa yang keluar dari mulut meluapnya dari hati. Dari hatilah timbul pikiran jahat, lalu pembunuhan, perzinahan dan sebagainya. Jadi ada inti di sini dari hati, mindset, paradigma, pikiran, lalu perilaku. Dan inilah jadi hukum psikologi kan, perkataan Tuhan Yesus nih, dari hati, kepikiran, perzinahan, pembunuhan. Hati, pikiran, paradigma, mindset, behavior, perilaku, kebiasaan. Nah, maka mulainya dari hati. Selesaikan masalah hati. Nah, ini kan sebenarnya yang bermasalah di suami ibu. Oke. Tapi mulai dengan kita sendiri aja. Supaya hati kita beres, ya, pikiran kita beres, perilaku kita beres. Nanti percaya deh, ini tuh menular. Ini tuh menular. Kan yang bermasalah kan anak saya kan. Melukis nggak selesai, PR nggak selesai. Tapi kan saya khawatir nanti pacaran nggak selesai, menikah nggak selesai, kerjaan nggak selesai gimana? Begitu konsultasi, loh kok saya yang harus berubah? Kok saya yang harus minta maaf? Loh kok saya yang harus menyediakan waktu buat dia? Ya tapi begitulah hidup ini. Tapi paling tidak saya jadi ayah yang bahagia dulu gitu. Lalu muncul keajaiban-keajaiban. Jadi itu yang berani bisa saya sarankan untuk saat ini. Ya, Tuhan memberkati.